sesuai dengan tema kita, TGIF. Oh iya dong. Thanks God, it's Friday. Iya, sesuai jadi dong. Jadi ini salah satu tempat yang mencakup semuanya. Kamu gak usah kemana-mana, pengunjung sejati ya. Gak usah kemana-mana, mau makan. Ada. Mau nongkrong. Ada. Mau ya sekedar ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Bisa. Bahkan sampai. Sampai apa Kang? Nonton. Ah itu mah mall Kang, mall. Mudah. Ini tempat menyediakan tempat nonton juga. Dan paling hebat apa coba? Cela. Ini satu Cela. Item yang akan aku traktir kamu sepuas-puasnya. Ah, sampai pisau sweet banget. Sepuas-puasnya. Sepuas-puasnya kamu silakan. Aku traktir kamu minum jamu. Jamu. Ayo, Neng. Jamu. Kok jamu sih, Kang? Mas, ini serius ada jamu-jamunya, Mas? Kamu mau jamu apa? Itu Wanita Ayu. Wanita Ayu bener diminum ya? Iya, iya. Aku pesenin ya. Iya. Boleh satu Wanita Ayu sama susut perut. Satu lagi. Susut perut. Beras kencur boleh, Mas? Ini dikasih kacang, Kang. Iya. Mas, di sini spesial makanannya apa, Mas? Krengseng. Hmm? Nasi krengseng. Nasi krengseng. Apa tuh, Mas? Oh, di dalam plastik ya? Kresek. Hah? Itu kresek. Oh, kresek. Tuh, Kang, Kang. Sambal mata. Nasi krengseng sambal mata. Coba, Kang. Boleh satu, Mas? Nasi krengseng sambal mata sama nasi semrawut apa, Mas? Oh, ada tulisannya nih. Apa, Kang? Bacain dong. Nasi dengan topping, telur kocok, goreng kering, dan kornet sapi. Kalau bakso iga, ada. Bakso iganya satu, Mas. Mas, saya muter dulu ya. Ntar sini lagi ya. Ini kacang jatuh. Ini. Suasananya tuh bener-bener... Rumah banget ya, Kang? Ah. Aduh, homie. Vintage. Loh kok ada Vespa? Sampai motor di sini, Neng. Wih. Wih, coba Kang. Aduh, Neng mau nangis, Kang. Neng mau nangis, terharu. Udah, gak jadi. Udah, Kang. Udah, gak enak. Udah, lupain. Itu kaset beneran. Iya. Itu beneran. Kok jahat banget. Makanan udah dateng. Ya udah deh. Neng. Ya Kang. Ada 3 item. Mau coba yang mana dulu Neng? Bakso dulu nih. Kayaknya nantangin dari tadi Neng. Baksonya kenyal-kenyal lembut. Coba ini, Neng. Ini dia pakai toppingnya tuh telur sama... Kornet. Kornetnya udah sebelum dimasak dulu. Pedes. Pedes, Kang. Enak pakai nasi kali ya, Kang? Coba ini sekarang. Kamu coba ini gak apa-apa, Neng. Ambil. Ini yang krengseng tadi, Neng. Jadi apa sih, Kang, itu? Ini kayak daging gepuk ya, Kang, ya? Masih itu. Kang? Oh, itu ada. Itu, Kang. Ngobrol siapa, Kang? Kak Pepe, itu, Kang. Sini, Kang. Ini kayak daging gepuk ya, Kang, ya? Kambing. Oh, ini kayak kambing, bukan daging sapi. Direbusnya 5 jam. Wow. Kambing direbus 5 jam, terus digoreng. Udah gitu disimpan di atas nasi, disiram pakai sambal mata. Jadi 5 jam direbus, digoreng, pasti empuk banget kan? Ditimpa sama sambal mata. Ngomong-ngomong dari tadi kan kita berduaan nih. Pengen nanya nih, Neng, kapan bukanya, konsepnya? Kok bisa begini lucunya kayak homie gitu, kayak berasa di rumah sendiri. Itu? Apa? Itu apaan? Harus nanya sama yang punya. Makanya mana kan Neng nanya. Mana? Udah ada tuh kayaknya. Mana kan? Mbak. Baik Mbak. Hai. Saya Pepi. Saya Nia. Ini Neng Mbak kenalin. Hai Neng, Nia. Wah, sudah mulai ternyata. Gimana? Mbak. Ya. Saya denger nih si kambingnya ya sampai 5 jam.
Iya, biar rasa bau perengusnya itu hilang. Perengus, bau amis dari daging kambing. Termasuk ini masak telur juga unik ya, Mbak ya. Dia pakai sari kan diputar-putar dulu ya? Iya. Itu sebenarnya sih nasi telur semeraut ini nasi anak kos nih. Anak kos? Iya, kan tadi kan di bawahnya telur, di atasnya kornet kan. Iya, makanan. Terus, sorry Mbak. Ingat waktu zaman kos-kosan. Neng, ini nanya konsep nih. Oh iya, Neng tuh penasaran. Di luar lebih seperti, maksudnya seperti bangunan biasa ya. Pavilion, iya rumah gitu, pavilion 28. Ya. Cuman yang begitu masuk, kita langsung kayak masuk ke atmosfer yang homey. Berasa di rumah sendiri. Berasa di rumah. Nih, emang awal konsepnya konsep sih kan, karena kita pengen menciptakan suasana rumah di dalam kedai ini. Jadi rumah di dalam bentuk kedai. Dari luarnya juga udah rumah banget kan, cuma ada satu pintu seperti masuk ke ruang tamu gitu. Betul. Kang, Neng mau nanya, apa tuh? Kenapa namanya Pavilion 28? Karena pavilion kan rumah ya, yeah. Gitu. 28 itu sebenarnya nomor rumah. Oh, gitu. Jadi simpel itu sih. Ini salah satu yang jadi daya tarik juga nih. Iya. Yeah. Dari kemasan jamu kayak beras kencur, terus saya lihat di sana tadi ada kunyit asam. Kunyit asam. Terpikirkan gitu loh sampai jual jamu. Terus saya lihat kan di sini konsepnya juga ada bioskop. Nah, itu. Wah, kita habis ini nonton ya, Neng. Asik. Itu Neng yang sempat ide dari siapa sih, terinspirasi dari apa gitu sampai jamu terus bahkan bioskop gitu. Jadi di sini teman-teman tuh ada yang membuat tempat ini ke Pavilion 28 tuh ada yang director film namanya Yuki Fanji, terus ada juga usahawati yang suwe ora jamu dari Hanova. Terus kita bergabung di sini lalu menciptakan, yuk kita bikin sesuatu bioskop buat teman-teman sineas-sineas muda yang cari tempat buat screening film pendeknya atau film pertamanya atau nonton film-film jadul yang mau nonton bareng-bareng nggak tahu tempatnya di mana, di sinilah tempatnya. Neng, ya, Kang. Kayaknya mesti lihat ke dalam juga ya, soalnya kita datang sini langsung pesan makan tadi. Belum sempat ke apa bioskop mini. Foto dulu kali bisa ya, bisa kita jalan-jalan nonton kan. Boleh foto dulu. Boleh nanti dong. Kita disimpan di Instagram. Siap. Berarti teriaknya apa, Neng? Jamu. Jamu, bener. Iya. Karena berarti monyong kita ya. Kalau bisa jangan monyong. Jamu. Jamu. Boleh ya. Oke. Okay. Enggak monyong ya. Satu, dua, tiga. Jamu. Sekarang kita muter-muterin. Yuk, nonton yuk. Karena ada film. Filmnya seru-seru banyak banget. Boleh pilih filmnya. Oke, okay, Kang. Kak Pepi, bioskop ini. Oke. Okay. Ah, ayo masuk, Neng. Masuk ini. Enggak apa-apa. Ketawa norak deh Kang Pepi deh. Duduknya santai aja, Kang. Santai. Aku tegang. Kang, closing Kang. Ntar pada nungguin nonton Kang Pepi keseruan. Ah. Oh iya, sejati. Gak usah bisik-bisik. Ini kan di bioskop. Oh iya. Kedeketan gak enak Kang mundurannya. Nah. Emang begini mukanya gak enak, udah apain lagi. Ngebahas muka mulu ah. Iya, maaf. Oh iya, sensi. Kamu boleh gak cariin muka buat saya yang baru? Jangan. Inden dah berapa bulan? Jangan, Kang. Cian, terima kasih juga buat. Makasih banyak. Terima kasih, Kang Pepi. Sekali lagi ini tempat ya, follow Twitter kita okfood_net, nonton YouTube-nya, Instagram juga itu sama, follow Neng NNG_okfood. Saksikan terus ya Senin sampai Jumat jam 3 sore. Terus kalau makasih juga buat kamu yang sudah kirim informasi tempat kuliner, tempat makan yang oke banget. Terima kasih. Buat yang lainnya kalau ada ide silahkan, kalau ada informasi silahkan kirim kita lewat Instagram atau lewat Twitter. Sekarang mau lanjut nonton, ya jangan berisik. Ini penjahatnya mau juga kapan? bukan dulu. Film anak-anak? Sekiranya penjahatnya. Baik. Baik.